Bu Haji, saya minta maaf Bu Haji. Ya Allah. Celungkan kayak maling aja lo. Umi lagi nungguin mobil ambulans itu. Kok belum diotot juga? Nyawanya Rodiah susah dicabut kali ya Mia. Jadinya lama nih. Orang tuh kalau kebanyakan dosa kayak begitu tuh. Amin. Mudah-mudahan kita kagak dia kayak dia ya. Kalau kita kagak Mi, kita kan minta pada Allah kalau waktu nyawa kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kalau kita kan orang baik ya Wak ya. Nggak kayak si Sulam. Upi nggak bisa bayangin tuh kalau sampai si Rodia meninggal mati, dia ditinggalin, nggak tahu tuh bagaimana nasib Mi. Pastinya bakal terpuruk Mi. Hidupnya akan hancur sehancur-hancurnya. Aduh, belum nongol juga. Ya ilah, Bang, Empok. Agak baik, doain orang cepat-cepat mati. Apel lagi sampai nyumpain. Dose. Lagian kagak etis didengar orang. Etas, etis. Kayak lu ngerti aja apa ini artinya etis. Sebrengsek-brengsek aye. Kagak pernah menertawakan penderitaan orang. Apel lagi sampai nyumpain. Amit-amit. Bukannya nyumpahin, tapi umurnya Rodia itu memang sampai di sini. Iya, udah deh. Lo jangan sok suci. Lo lihat tuh kelakuan lo sendiri, ah? Nih barang-barang di rumah habis lo embratin semuanya. Elah, gak seberapa emang warisan aja. Ayo, Ustaz, buruan, Pak, Ustaz. Mari, Pak. Yaudah, kita masuk semua. Yaudah, Pak Ustadz. Rada buruan deh. Ayo. Ewa. Pelan-pelan, Ro. Pelan-pelan aja. Iya, Pak. Udah, jangan banyak pikiran. Ntar lu gak sembuh-sembuh lagi. Ingat nih, penyakit pikiran lebih kejam daripada penyakit beneran. Jadi lu mesti percaya nih sama diri sendiri ya, kuatin ya. Iya, Ma. Lu juga lagi berusaha. Lu pengen banget lari dari pikiran ini. Lu pengen cepat-cepat pulang. Lu udah kangen sama rumah, Ma. Ya, makanya yuk kita doa sama-sama ya, supaya lu pikiran lu tenang ya, enggak stres lagi, hilang deh tuh semua stres-stres ya. Matanya pejamin ya, lu minta sama Allah dari lubuk hati lu yang paling dalam ya, sambil ngaminin tuh doa dari Mak ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada mantu hamba ya Allah ya Tuhanku. Apa yang diinginkan sama kita semua bisa dikabulkan ya Allah ya Tuhanku. Kasihlah keinginannya ya Allah, semua keinginan yang baik ya Allah. Hamba mohon ridomu ya Allah, mohon ridomu ya Allah. Berikanlah yang terbaik ya Allah ya Tuhanku. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelah situ Pak Ustadz, kamarnya. Nah, sekarang lu tidur deh ya Ro ya. Biar tenang, biar bangun-bangun udah seger. Ya? Iya, Ma. Kita selamat tidur. Selamat Pak Ustadz. Wah, ini gak ada Pak Ustadz. Bu Haji, saya minta maaf Bu Haji. Bu Haji, maafin Ane ya Bu Haji. Ji,
sabar ya Bi. Sabar, sabar. Semua makhluk hidup pasti akan kembali kepadanya. Iya, iya, iya. Sabar ya Ji. Sabar. Harus sabar. Iya. Ini pasti cobaan buat antum. Ji, anak turut, Andi turut berkabung Ji. Ah, berkabung? Maafin ayah Bu aja. Saya minta maaf ya. Selama ini ayah selalu bikin Bu aja kesel sama ayah. Iya Bu Haji, maafin ayah Bu Haji ya. Kalau selama ini Ani berdua suka bikin laporan palsu ke Haji Muhyiddin. Bu Haji, jangan bawa dosa Ani berdua ke liang kubur ya. Kita nggak mau disiksa neraka. Iya, Bu, maafin semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Sumpum bumbum umyun fa'ublayat ji'un. Bini hantum? Ya alhamdulillah Pak Ustadz. Sekarang udah rada mendingan ya. Kena gejala tipes. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah sih dalam 2 hari udah boleh pulang. Subhanallah. Ji, ini keluar sebentar aja. Iya, iya. Permisi, Mak. Bu. Ustaz. Saya heran nih sama kelakuan Mali sama Tarmiji. Kayaknya berlebihan begitu. Sepertinya ada salah pengertian nih, Ji. Bentar ya. Ani mau ngomong dulu sama mereka tuh, ya? Ya, Ustaz. Mali! Tarmiji! Lihat aja Rodia hidup lagi. Aja Rodia mati suri ya, Ustaz. Sembarangan aja itu ngomong. Aja Rodia itu belum meninggal. Dia cuma sakit gejala tipes. Besok juga udah pulang. Masa sih? Ente berdua bikinnya aneh kagak enak hati aja sama Haji Sulam. Siapa yang tadi ngucap innalillahi duluan? Mali, Ustaz. Dia, Ustaz. Sama aja dulu. Lu berdua doain bini gua mati. Tega banget lu ya. Maaf Ji. Maksud aneh sih baik. Aneh mau minta maaf sama Haji Rodie. Pan selama ini ayah udah sering bikin kesel dia. Maaf ya Ji. Malah katanya Ji, Haji Rodie udah mau sakaratul maut. Kakeknya. Nyanyi siapa tuh? Siapa yang ngomong? Sabar Ji, sabar. Jangan dikuasai hawa nafsu setan. Ya. Nanti dasar cuma katanya. Kata siapa Ji? Hah? Siapa? Begini ceritanya Pak Ustadz. Waktu Saiful ketemu aja Maimunah, Ibu bilang, katanya Haji Rodia lagi sakit dan udah kritis. Terus Haji Maimunah ngeramal-ngeramal gitu ya. Iya. Bilangnya katanya Haji Rodia udah kagak bakalan lama lagi. Ya meninggal gitu deh. Ya. Katanya umurnya nggak lama lagi. Mali, Tarmiji, lu berdua nih. Mestinya kalau belum tahu kebenaran berita itu, ya, jangan disebarkan dulu kemana-mana. Mestinya kayak gitu Pak Ustaz. Tapi aneh berdua sama Mali buru-buru minta maaf sama Haji Rodia. Ji, kalau gitu ayah balik duluan ya. Sekali lagi ayah minta maaf ya. Ayah mau klarifikasi sama warga kalau ternyata Haji Rodia belum meninggal. Ya,
Pak Ustadz, ane permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.